kontingen Kedah ini ramai yang datang untuk membantu, kerana kami hadir untuk membalas budi baik negeri Terengganu, khususnya Besut, ya, yang mana kita telah banyak belajar mengenai sistem pendidikan yang dijalankan di sini, yang dah kita teladani di negeri Kedah, khususnya pendekatan Ulul Albab. Saya sendiri telah memulakan program Ulul Albab di Parlimen Jelun. Ini saya ingat adalah satu pendekatan yang sangat baik yang telah dilakukan oleh negeri Terengganu, dan Kedah akan cuba mencontohi apa yang dilakukan di sini. Oleh kerana itu, kalau sudah ada yang baik-baik di Terengganu ini, sehinggakan kami dari Kedah dan negeri-negeri lain datang kemari untuk belajar daripada Terengganu, maka saya rasa tidak ada sebarang keperluan untuk menukar kerajaannya. Kerana kerajaan ini di Terengganu ini, iaitu Kerajaan Barisan Nasional, adalah satu kerajaan yang begitu progresif, mempunyai wawasan dan pendekatan yang luar kotak, orang kata, yang telah berjaya melonjakkan kedudukan negeri Terengganu ke tahap yang jauh lebih baik daripada terdahulu. Saya lihat calon yang ditampilkan oleh Barisan Nasional bukan sekadar muda saja, tetapi seorang yang aktif, yang sentiasa memikirkan mengenai masa depan rakyat di satu-satu kawasan. Dia memang seorang yang berwibawa. Saya ingat orang seperti inilah yang sepatutnya diberikan mandat untuk terus menjadi wakil rakyat ataupun ADUN di Kuala Besut ini.